Halo guys, ketemu lagi bersama saya Asih Nur. Kali ini aku mau memasak nangka yang hasil liburan kemarin ya, hari Senin. Ini nangkanya udah saya rebus biar cepet matang dan mudah dimasak, nggak kelamaan. Jadi saya rebus dulu, tadi katanya saya rebus. Nah, ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai udah saya potongin, udah saya lumurin garam. Ini nangkanya cuman saya ambil satu siung apa nangka ya, satu nangka yang kemarin itu ada dibagi 6. Nah, saya campurin sama cambah ya, sama ini ada udang rebon yang udah saya cuci. Sekarang aku mau goreng dulu bawang merahnya. Masukin bawang merah. Saya pakai 3 siung bawang merah ya guys. Tumis dulu bawang merahnya. Apinya saya gedein. Setelah bawang merah sedikit menguning, udah tercium bau wanginya, aku masukin bawang putihnya ya. Aku pakai 2 siung bawang putih. Setelah semuanya menguning, bawang putih sama bawang merahnya sudah kelihatan berwarna kekuningan ya guys. Nah, terus kita masukin udang rebonnya ya biar matang. Jadi masukin udang rebonnya dulu. Harumnya. Nah, setelah harum jadi goreng dulu nih sama bawang merahnya, tercium wanginya udang rebon ya. Udang rebonnya juga udah menguning. Kita taruh cabe yang sudah saya potong-potong, sudah saya lumurin garam, sedikit garam. Setelah cabenya layu, kita masukin taugenya. Aduk dulu sampai sedikit layu ya. Allah. Kita kecilin dulu ini. Kita kasih sedikit air ya guys. Nah,
Kita tutup dulu sebentar. Setelah semuanya menguning, bawang putih sama bawang merahnya sudah kelihatan berwarna kekuningan ya guys. Nah, terus kita masukin udang rebusnya ya, biar matang. Jadi masukin udang rebusnya dulu. Harumnya. Nah, setelah harum jadi goreng dulu nih sama bawang merahnya, tercium wanginya udang rebon ya. Udang rebonnya juga udah menguning. Kita taruh cabe yang sudah saya potong-potong, saya lumurin garam, sedikit garam. Setelah cabenya layu, kita masukin tauge nya aduk dulu sampai sedikit layu ya. Allah. Kita kecilin dulu apinya. Kita kasih sedikit air ya guys. Kita tutup dulu sebentar. Kita sedikit layu ya saltenya. Kita masukin gula. Sedikit rasa Raiko ya. Kira-kira aja setengah sendok makan, setengah sendok teh kok, setengah sendok teh. Sedikit aja terasa asinan. Terus kita masukin gorinya nangka ya, kita aduk lagi. Guys, karena aku kasih udang rebon jadi wangi, wangi udang rebon. Kita tunggu
lagi, tutup lagi sebentar. Kita lihat guys. Kita coba ya rasanya. Mantap, gurih karena ada udang kukunya guys. Ini nangka kemarin yang dikasih Mbak Yanti, temen aku yang metikin waktu libur hari Senin guys. Makasih ya Mbak Yanti, nangkanya baru aku masak. Udah dulu guys, makasih, pantengin terus channelnya Asif Nur. Terima kasih yang sudah pada pantengin channel saya dan dukung channel saya Asif Nur. Terima kasih, semoga kalian sukses juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.